Aku mau beli gua. Masih bersama aku, Anyong. Aku mau beli gulali, tapi gulalinya tuh bentuk boneka gitu. Boneka apa ya namanya, kayak kelinci gitu, ada ininya, kupingnya. Aku mau beli itu. Kamu mau nggak, Yang? Mau gulali? Maksudnya mau satu-satu? Satu aja berdua ya? Gulali yang ada kupingnya, guys. Aku mau cobain di sebelah sana, mumpung masih di sini. Tadi aku ngeliat soalnya sambil makan lucu banget gulalinya. Anak kecil tuh pegang-pegang itu. Aku nyariin yang itu beli di mana ya? Ternyata ada di samping situ. Let's go. Ya. Ntar aku ke situ. Patung mana? Oh itu. Oke, ntar aku ke situ. Kalau nggak ada tempat duduk di pintu keluar ini, aku nyari tempat duduk. Oh, oke. Okay. Lurus. Ah, pintu keluar ini kan? Crowded banget. Ya udah, Mas Kori mau. Audionya dimatiin aja berarti. Karena dia mau ke depan, jadi aku sama Dion aja. Matiin audio dulu, guys. Bagus banget deh suasananya. Dia tuh kayak apa? Lampionnya nyala-nyala juga, terus. Ngarep ayo. Aku. Dah ya. Nanti aku kabarin. Di situ kan ya? Di depan. Oke, itu lihat deh nuansanya. Terang gitu kan, bercahaya. Let's go, kita cobain. Gak usah lama-lama, tapi sebenarnya seret gak sih abis ini kita cari minum ya? Seret banget, pengen tuh aqua gitu loh yang. Aku sakit banget, let's go. Gemes, Mbak. Mau. Aku ngantrinya sama bocil-bocil. Kebanyakan yang beli bocil-bocil. Aku ngantri bareng mereka, guys. Lucu banget, aku mau yang ini. Ada keropi, Hello Kitty, beruang, rusa, gajah. Ada lollipop, kelinci, panda, minion. Ada minion. Hai. Masa aku doang yang antri, yang lain bocah kecil? Gak apa-apa lah ya. Aku mau yang itu. Ini namanya apa sih? Oh, kelinci. Namanya kelinci. Yeay, ketemu penjual gulali. Udah lama banget loh aku gak makan gulali. Cobain ah. Sebenarnya ini sama dengan gulali pada umumnya. Namun yang membedakan, gulali ini memiliki bentuk yang unik dan lucu. Iya, aku mau yang kelinci. Bayar cash bisa? Berapa? 40.000. 40.000 guys satunya. Setelah 5 jam menunggu. Menunggunya bareng bocil-bocil, aku doang yang dewasa sendiri. Gak usah pakai plastik kali ya, Mbak? Gak kempes kan ya kalau gak pakai plastik? Kempes? Oh. Lama gak? Oh. Pakai aja deh. Pakai plastik aja. Kok dibalut lagi, Mbak? Biar apa, Mbak? Tadi
Udah ngasih belum sih dulu ya? Tadi ada bayaran ya? Udah belum sih, belum ya? Belum ya? Maaf ya, Mbak. Oke, kalau Lupita guys, Lupita. Anyang. Yeay, jadi terniat 2022 aku beli gula. Sebenarnya tadi lucu kalau nggak diplastikin dia tuh nggak dikasih busanya lagi. Nanti kita buka ya, soalnya kalau nggak diplastikin itu nanti cepat menciut guys. Kita coba sambil cari Mas Puri. Tadi kita nunggunya lama banget bareng bocil-bocil. Satu bocil beli dua dong. Aku kayaknya antrian ke berapa tadi ya? Keempat untuk ini, tapi satu antrian tuh bisa dua gulali, jadi lama banget. Let's go, let's go. Mana Mas Puri ya? Oh, di depan. Pintu keluar, guys. Pintu keluar dekat satpam Mas Puri. Udah kayak masih kecil kurang bahagia belum? udah kayak ngajak bocah. Ini namanya kelinci. Beli gulali ini tuh terakhir aku kapan ya, sekolah kayaknya. Iya kayaknya SMA deh beli gulali, apa kuliah ya aku lupa sih. Aku tuh beli karena lucu tapi paling nggak habis. Bentar, aku mau beli aqua dulu gak? Beli aqua dulu kali ya, haus banget guys. Pas Sugeng, Gion. Aquanya berapa? 3. Ada tempatnya gak mas? Beli aqua dulu karena aku tahu makan gulali pasti seret. Dan dari tadi aku seret banget. Buat aku, Dion, Pak Sugeng sama Mas Puri. Sekarang waktunya kita mencari Mas Puri, nanti abis itu kita review gulalinya. Repot banget gak sih aku? Repot banget! Bocah! Kalian kayak aku gak sih kalau ada sesuatu yang lucu? Pasti dibeli, walaupun gak tahu dimakan apa enggak. Kita tuh dari si sore, dari jam berapa ya? Dari jam 4. Dari jam 4 sampai sekarang jam 7. Ternyata suasana malam tuh lampunya bagus banget. Maaf. Kena anak kecil. Let's go. Katanya Mas Puri itu deket satpam di pintu keluar. Mana? Oh, ini. Kayak dari pasar malam. Kayak dari pasar malam. Kata Dian gini, kayak nemenin bocah. Awas Dian, awas. Ini minum, mau pada minum nggak? Pak Arus kan pasti. Yeay, beli gulali. Aku ngeliatin ini dari sore tadi, pengen banget. Aku tahu gak, aku antri tahu lama banget. Sama anak kecil dan aku gede sendiri. Kayak yang lainnya tuh dianterin emaknya. Kalau aku dianterin bapaknya. Dianterin gue. Mana Yan? Sini guys. Buka. Pelan-pelan. Nah ini nih tadi. Nih. Ini yang manis. Kita cobain. Yan, fotoin dulu Yan. Oke, karena kelamaan tadi aku buat foto-foto dulu. Udah, dia kalau kena angin langsung meleot gitu guys. Kamu cobain kuping kiri. Kuping kanan, aku cobain kuping kiri ya. Ya. Oh, ada ininya. Ini aja makannya. Psycho anjing. Kamu masukin sini, kamu masukin sini aja, kamu gini.
gulali manis ya guys kalau di review. Aku udah siapin minum kok, aku tahu kamu pasti seru. Karena aku juga seru banget. Oke ya, matanya udah hilang. Kopinya tengah haco. Matanya copot. Jangan dipaksain. Jangan dipaksain guys. Jangan dipaksain ya. Pak, gulalinya. Gulali pak. Batu. Yon. Tar aja kak. Ini nih, aku cobain yang ini ya. Udah meleot, cepet banget meleot. Pantesan tadi disuruh pakai plastik. Gitu aja ya review gulali ya, gimana nih kalau nggak manis dan lengket. Tapi aku seneng karena gambarnya lucu. Tadi ada gambar, ada gambar apa aja ya? Tadi ada gambar Angry Bird, Hello Kitty. Ada yang kodok-kodok gitu. Aku mau ya. Dingin banget. Tunggu nggak dingin? Nah, tadi dingin semua airnya. Terus ada banyak pokoknya pilihannya. Nah aku pilihnya yang kelinci karena lucu ada kupingnya. Overall oke lah kalau ini mau buat wisata kuliner yang sini. Ya karena banyak pilihan makanan. Ada cemilan, ada makanan berat. Terus makanannya juga menurut aku so far enak-enak ya. Masalah harga ya? Ya masih normal lah. Normalnya di tempat wisata. Normalnya di tempat wisata masih normal gitu. Terus rame wisatanya dan bersih. Aku suka di sini lingkungannya bersih, rapi, seru sih. Lumayan kalau mau cari tempat buat hangout bareng gebetan kayak Dion sebelumnya ya. Vibesnya kalau menurut Mas Cina gitu kayak ya. Di luar negeri. Tenang, kalau menurut aku vibesnya itu ya rapi. Bagus dah gitu aja guys, pulang lengket tanganku. Oke deh, thank you for watching. Aku mau habisin gulali, dah.